Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimakumullah dimanapun berada. Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan, sosok yang sederhana tetapi diberikan kelebihan oleh Allah, petunjuk berupa mimpi-mimpi, bukan hanya untuk dirinya saja tetapi untuk negaranya dan untuk umat Islam. Sebagian mimpi-mimpinya telah menjadi nyata. Ini membuktikan bahwasanya kejujuran beliau dalam menyampaikan mimpi-mimpinya serta kebenaran dari mimpi-mimpinya. Dan mimpi-mimpi yang banyak menjadi nyata adalah bukti dari kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memiliki orang-orang khususnya di dunia ini. Di dalam mimpinya beliau diberitakan bahwasanya adalah umat orang terakhir dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya setelah kematian beliau tersisa adalah orang-orang yang ingkar. Mimpi-mimpi ini dapat dibuktikan kebenarannya tentunya dengan beliau mendapatkan mimpi-mimpi yang lainnya yang menceritakan tentang apa-apa yang terjadi sebelum beliau diwafatkan menjadi orang yang terakhir dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita bisa memperhatikannya, menelitinya, menganalisanya, kita cocokkan dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara akhir zaman, tentang hadis-hadis akhir zaman yang tentunya telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan kepada kita. Bila mana kita mendapatkan kecocokan, kesesuaian, dan terlebih lagi mimpi-mimpinya sebagian telah menjadi nyata, tentunya harusnya kita menjadi orang-orang yang memperhatikan beliau. Saudara dan saudariku rahimakumullah, milikilah sikap, perhatikan mimpi-mimpinya, bersikaplah, lakukan antisipasi atau persiapan untuk menghadapi apa-apa yang akan terjadi ke depan. Untuk kehidupan kita di dunia ini dan tentunya adalah persiapan untuk menghadapi hisab kita, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah untuk mendapatkan hisab yang baik, tentunya dengan kita dan orang-orang yang kita cintai memperbagus diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan dengan semakin banyaknya orang yang memperhatikan mimpi-mimpi beliau dan memperbaiki dirinya untuk mendapatkan hisab yang baik.